datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Amar Zoni. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Tegarkan hati usai kehilangan anak kembarnya, Amar Zoni ikuti pelatihan SDM dan kini jadi seorang inspirator. Pada 6 Oktober lalu, pasangan selebritis Amar Zoni dan Iris Bella kehilangan anak kembarnya yang meninggal dunia dalam kandungan. Dalam kejadian tersebut, Amar Zoni berusaha tegar menghadapi kenyataan yang sebenarnya sulit untuk diterima. Demi mengembalikan semangatnya, Amar Zoni bersama sang istri mengikuti ISQLC, sebuah pelatihan SDM. Ternyata keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut membuat Amar Zoni mendapat gelar coach. Awalnya tujuannya memang supaya membuat kami lebih legowo, tapi justru karena kami udah legowo, ini yang harus kami lakukan. Kata Amar Zoni saat ditemui di kawasan Sentul, Jawa Barat pada Jumat 22 November 2019. Bagaimana Amar, Iris Bella legowo? Bagaimana kami dapat memberikan dampak positif bagi semua orang agar bisa legowo dan menerima takdir hidupnya? Sambungnya. Kini, Amar Zoni resmi menjadi seorang coach yang sebisa mungkin membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan. Tujuannya agar mereka bisa mengenali dirinya sendiri dan menerima segala macam cobaan hidup. Amar Zoni menekankan bahwa dirinya bukanlah seorang ustadz ataupun guru, melainkan seorang coach agar bisa memotivasi orang yang membutuhkan saran dari dirinya.